Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Di video kali ini aku mau bikin ayam angkak. Angkak adalah beras putih yang difermentasikan sehingga menjadi warnanya merah. Fungsi dari angkak ini untuk kesehatan ya, terutama untuk menaikkan jumlah angka trombosit dalam darah kita. Jadi bisa untuk obat demam berdarah nih, dan juga untuk menurunkan hipertensi dan mengurangi kadar kolesterol. Hi friends, today I make chicken soup from red yeast rice. This is good for health and for our immunity. Yuk, ikutin terus video Mami sampai habis. Kita mau masak ayam angkak merah ya. Jangan lupa di like, comment, share, dan di subscribe buat yang belum subscribe. Selamat menonton. Bahan-bahannya saya pakai 1 kg ayam, 5 buah bawang putih iris tipis, lalu 3 ruas jempol jahe, ada cuka dan 1 liter air serta angkak 2 sendok makan saja. Jangan terlalu banyak karena nanti pahit ya kalau angkaknya kebanyakan. Pertama-tama kita gerus dulu angkaknya. Boleh juga di blender ya, pokoknya sampai halus. Panaskan minyak sedikit aja untuk menumis. Masukkan bawang putihnya, tumis sampai harum ya. Lalu masukkan ayamnya. Dan masukkan jahenya. Kita aduk-aduk sampai dia mengeluarkan minyak ya si ayamnya. Kalau warnanya sudah pucat seperti ini, sudah mengeluarkan minyak ayamnya, sudah sangat matang ya. Kita masukkan airnya. Masukin angkaknya ya. Kita tunggu sampai mendidih ya. Tambahkan cuka ya. Cukanya sebanyak 3 sendok makan saja. Tambahkan juga garam, gula, dan kaldu ayam. Jangan lupa dites rasa. Kita tunggu sampai ayamnya empuk dan sudah selesai masaknya. Terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir cara membuat ayam angkak merah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you for watching.